Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Kaling Lab TV. Oke, sahabat Kaling Lab TV, untuk menuju ke wisata yang akan saya tuju adalah ke Curug Goong yang ada di Subang ya. Nah, untuk menuju ke lokasi kita bisa menggunakan Google Map ya sahabat. Jadi kita bisa mengalokasikan Google Map menuju ke Curug Goong ini ya. Nah, ini saya sudah sampai di lokasi gerbangnya ya. Ini baru grand opening ya Curug Goong. Ini ada Mer Coffee, Curug Goong, Curug Goong Dayeuhkolot, Serang Panjang, Subang, Jawa Barat ya. Mei 18, 2024 ya. Ini baru dibuka Saturday 18 Mei 2024 ya. Ini yang arah ke Subang, Jalan Cagak ke Ciater. Kalau ke sini ke Wanayasa, Purwakarta, Bandung juga bisa ya. Atau ke Jakarta juga bisa lewat Wanayasa. Ini nanti kita dari sini ada bacaan Curug Goong Glamping and Rafting. Jadi kita akan masuk ke dalam, ikuti perjalanannya menuju ke Curug Goong. Mari sahabat Kaling Lab TV, kita lihat bagaimana melihat dari dekat ya. Kita lanjutkan untuk kita parkir di area ini. Nah, ini kita melewati jembatan sungainya ya, yang dari Curug. Yang dari sini kita bisa main arung jeram juga ya sahabat Kaling Lab TV. Untuk parkir motor Curug Goong di sini ya. Dan untuk parkir mobil itu di atas, khusus parkir mobil ya. Spesial menu Mer Coffee di Curug Goong, kita bisa pesan makanan atau nasi liwet di sini ya. Ini ada cemilannya juga. Jadi Mer Curug Goong ini kita sambil menikmati curugnya ya, jadi sambil makan dan minum di seperti ini sahabat. Jadi view-nya sambil menikmati curug ini. Oke sahabat Kaling Lab TV, Curug Goong merupakan salah satu daya tarik yang ada di lokasi wisata Dayeuhkolot, Kecamatan Sagala Herang, Kabupaten Subang.
Curug Goong menawarkan destinasi wisata air yang dijamin mengesankan. Selain menyegarkan, pengunjung bisa bermain air yang sangat jernih dan bersih. Selain panorama air terjun, Curug Goong juga menghasilkan aliran sungai yang dimanfaatkan sebagai arena olahraga arum jeram dan rafting menuju ke dekat curugnya ya sahabat. Bayar naik arum jeram. Untuk per orangnya 35.000, Pak. 35 ya. Ini. Satu aja. Ini untuk voucher rafting, saya akan naik rafting ini sendirian untuk menuju ke curugnya ya. Jadi ikuti untuk melihat Curug Goong menaiki rafting perahu karet ini ya. Oke sahabat, ini saya akan memakai pelampung dulu ya untuk menaiki rafting perahu karet ini untuk menuju ke curug. Jadi ikuti perjalanan saya untuk melihat Curug Goong ini di daerah Pulakarta ini ya. Pulakarta apa Subang kan? Subang. Oh di daerah Subang sahabat, ini sudah termasuk Subang ya. Jadi kita akan naik perahu karet untuk rafting menuju ke Curug Goongnya ya. Ayo ikuti perjalanannya. Ya, Pak. Sahabat Kalilap TV, ini saya sudah berada di perahu karet untuk rafting menuju ke curugnya ya. Kita akan mendekati curug itu untuk melihat dari dekat ya. Oke, bismillah, kita menuju ke Curug Goong ini ya. Kita ikuti perjalanan saya untuk melihat Curug Goong dari dekat ya. Bisa dilihat ini. Oke sahabat, kita akan meluncur menuju ke Curug Goong. Ini ditemani sama Kang siapa Kang? Ini Kang Wirda sama kru-krunya akan mengantarkan saya menuju Curug Goong. Bismillah. Mari. Curug Goong, bunggar. Mantap. Nyantai ya. Nah sahabat Kelilap TV, di sini saya mencoba naik perahu karet untuk menuju ke curugnya ya, untuk masuk ke dalam guanya yang ada di dalam atau di belakang curugnya ya. Ini sangat seru sekali bagi sahabat yang pengen mencoba untuk datang ke Curug Goong ini ya. Jangan lupa subscribe Kalinglap TV. Batu-batunya sangat bagus ya. Ini curugnya udah terlihat dari depan. Ini sangat segar sekali sahabat. Nah kita akan menuju ke dekat curugnya ya. Ini sangat seru sahabat. Ini kita akan masuk ke dalam gua untuk beristirahat di sana ya. Ini saya akan mencoba untuk menembus air terjunnya ya. Alhamdulillah saya sudah sampai berada di pinggir atau di dalamnya curug ya sahabat. Ini sangat seru sekali.
Nah sahabat Kalilap TV, ini saya sudah berada di belakang Curug Goongnya ya. Ini bisa terlihat curugnya sangat deras sekali sahabat. Ini saya ada di belakangnya, ini sangat seru sahabat. Sahabat boleh mencoba untuk rafting ke Curug Goong ini ya. Nah di sini saya mencoba berfoto selfie di belakang curugnya ya sahabat. Nah kita akan melihat tebing-tebing di belakang curugnya ya, seperti ini sahabat penampakan di belakang curugnya. Nah ini saya mengabadikan berfoto selfie di belakang Curug Goongnya ya sahabat, sangat seru dan boleh dicoba datang ke sini. Nah, sahabat Kalilap TV, di sini saya sudah selesai menikmati suasana di belakang curugnya ya. Nah, sekarang saya akan kembali ke awal setar atau menuju keluar ya dari curugnya. Oke sahabat, tadi saya udah dari Curug Cigoong atau Curug Goong. Jadi ini trek rafting menuju ke sana sangat mengesankan ya. Kita berada di belakang curugnya jadi sangat indah bagi sahabat yang pengen datang ke Curug Goong ini. Ini sangat bagus ya, ini sangat berkesan. Jadi kita bisa mengabadikan berada di belakang Curug Goongnya ya. Ini sangat seru, saya sampai basah begini. Dan ini krunya sangat baik, semua keren. Nah semua ditunggu kehadirannya untuk menuju ke Curug Goong ini, karena ini sangat worth it ya, sangat berkesan saya berada di Curug Goong ini. Jadi baru pertama kali Kalilap TV berada di Curug Goong ini, karena ini baru opening tanggal 18 Mei 2024. Jadi sahabat boleh mencoba untuk datang ke Curug Goong ini ya. Kita bisa naik rafting ini dengan perahu karet. Kalau di belakangnya ada kafe juga, ini bisa menikmati kopi-kopinya. Oke sahabat, tarik aja muter kena. Sip. Nah, oke. Mantap sahabat. Jadi sahabat Kalilap TV boleh mencoba ke Curug Goong ini sangat indah. Saya menaiki rafting dengan perahu karet. Jadi silakan datang menuju ke Curug Goong untuk sahabat Kalilap TV. Ini boleh mencobanya. Ini keren sekali tempatnya sahabat. Mantap. Curug Goong, Gunggar.
Curugong, Gunggung. Itu Grona, Grona. Sekali lagi. Mantap ini Curugongnya, sahabat. Jangan lupa subscribe Kaling Lab TV. Oke, mantap. Oke, sahabat Kaling Lab TV, inilah Curugong. Jadi saya sudah mengisi perahu karet dengan rafting bersama kru. Jadi sahabat yang datang ke Curugong ini, kita bisa menikmati kopi kafe yang ada di sini dan sebagainya juga ya. Jadi sambil ngopi, sambil makan, kita bisa melihat Curugongnya. Jadi inilah Curugong. Nah, kita akan naik menuju ke lantai 2 ya, atau lantai atas di Cafe More ini. Mari kita lihat bagaimana suasana atau pure di atas Cafe More di atas ini ya, sahabat. Kita lihat. Nah, inilah suasana di atas Cafe More ya, sahabat. Ini sangat indah sekali, sahabat. Kita bisa melihat Curugongnya dari atas. Nah, sambil menikmati makanan ataupun jajanan minuman seperti kopi, kita bisa menikmati pure Curugongnya ya, sahabat. Jadi, sahabat boleh mencoba untuk datang ke Curugong ini sambil menikmati makanan ataupun minuman di Cafe More ini ya. Demikianlah sahabat perjalanan saya di Curugong. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, Kaling Lab TV.